Show no fear, show no fear. Think of me by your side. All is clear, know what we have to do. Show no fear, baby, it'll be alright. I know that it's hard being apart, but soon I'll be there with you. Makanannya enak. Ini dagingnya. Coba. Dagingnya enak. Ini udah kentangnya. Good. Ini mau nyoba ya. Pertamanya agak deg-degan sih. Kita coba. Ajaibnya rasanya enak kok. Ini rasa yang mana? Krim ya? Yang pasta krim. Sosis kayak carbonara. Enak. Untungnya enak. Yeay. Jadi bayar mahal-mahal tidak rugi. Hari ini suasananya. Jadi tadi tuh ceritanya kita kan dari Factory Outlet, ya kan, yang di Mitsui itu. Terus habis itu kita itu di daerah sana itu ada mall-mall lain. Aku lupa tadi mall apa yang makan itu. Pokoknya deketnya situ juga. Ya itu panel-panel apa gitu.
ini coba es krim. Nah, habis dari makan itu, mereka ini pengen ke Ion. Mereka mau ke Ion. Ya maaf ya. Cuman apa? Apa namanya? Jalannya tuh rada jauh kan, 1,3 kilo dan ternyata tuh hujan. Jadi ya terpaksa kita hujan-hujanan bareng. Tapi untungnya ada payung, tapi meskipun ada payung tetap aja anginnya tuh loh. But that's okay lah. Akhirnya kita sampai di sini. Lantai pertama itu supermarket. Awas kalau kamu ngajak aku ke supermarket dan jauh-jauh ya. Enggak, makanya besar. Mereka kesem-sem sama Ion, soalnya mereka pas ke Jakarta itu harganya enggak mahal-mahal gitu di Jakarta. Berapa kali yang super full ini ya? So, ya kita lihat saja. 3 kali atau 2 kali. Hai guys, saya sudah lelah guys. Ada lagi satu sih. Sebenarnya. Apa? Ini shopping. Ya enggak apa-apa. Shopping. Loh, enggak apa-apa masalahnya. Semuanya shopping. Itu keinginannya mama. Today is shopping day. Apa? Kita lanjutkan shoppingnya guys. Hari ini guys. Ini jam berapa ini? Ini jam berapa ya? Oke, ini jam 8 dan malnya tutup jam 9 dan perjalanan dari sini ke hotel kita 1 jam. Jadi ya gak tahu nanti sekarang jam berapa. Paling jam 10 or setengah 11 sampai hotel, belum mandi. Ini banyak pilihannya sih. I am so tired guys. But it's okay lah, mumpung di sini jadi ya ditemenin juga. Outfit saya H&M and leggings and teacher. Kita berhasil sampai di keretanya Mimi. Setelah jalan 2 kilo Mimi. Yeay. Membakar kalori. Perjalanannya sekitar setengah jaman. Ya enggak sih? Ke Tokyo Station. Tapi yang bisa di Tokyo Station kita harus ke Bakuro. Ini apa ini cu, sih cukup lain. Begitu deh. Iya begitu deh. Jadi ya sudah hari ini selesai. The end. Jadi hari ini cuma shopping. Sepertinya besok gitu. See you besok. Bye bye ma. Bilang see you besok. Okay? See you besok. See you besok. Hari keberapa ini nggak tahu. Kita mau pergi ke Mori Digital Art Museum. Ya. Terus rencananya mau ke taman di Asakusa dan ke Shinjuku. Cuman di luar masih hujan. Jadi kita akhirnya nunggu cuaca reda dulu, nggak hujan, dan akhirnya kita memutuskan ke Mori dulu. Tapi sebelum ke Mori kita kan belum makan, jadi kita mau makan dulu di stasiun ini. Untungnya ada makanan, ada plasanya. Sepuluh yang hari buka ini, nggak bisa buka. Makanan Taiwan. Anda ketika antri hujan-hujan. Dingin. Akhirnya sampai masuk. Gila sih, itu antri terpanjang. Dan hujan dan dingin dan angin.
Untung ini udah masuk. Masuk di dalam dan semuanya ada efek-efeknya. Kak, aku gak kelihatan sih gelap soalnya. Gara-gara hujan, jadi kita masuk dalam mall. Gak tahu ini mall apa. Tapi sepertinya ini outlet deh. Modelannya kayak Venetian Macau gitu. Mallnya lagi camil-camil. Ini bubble tea. Jasmine juga bubble tea, sama kayak dessert gitu. Ada dumpling satu. Jalan-jalan dari mall dan kita akhirnya makan Loteria lagi karena kita semua sudah bosan makanan begitu. Ayam, ramen, nasi. Jadi akhirnya kita makan ini. Aku cheeseburger lagi. Avocado burger. Ini itu. Ya, dilihat terus ya. Iya, apanya? Bukan iya. Ini. Going back to Tokyo. Yeah. Ya. Kan ada ujung-ujung ya, gitu loh. Gitu loh. Kayak semacam Sidoarjo gitu kok Surabaya. Keretanya lucu sih ini. Duduknya bisa berempat-berempat. No. Jadi tidak ada jaket, jadi harus dikuat-kuatkan. What? Seterong Jeje? Seterong! Habis kita sampai Surabaya panas.